puasa hari ini. Lancar dan gak sampai bolong-bolong kan? Teman-teman di rumah hebat. Bil, kamu lagi ngapain, Bil? Kok kamu ngomong sendiri? Ini loh, Lila. Aku lagi menyamar teman-teman di rumah. Benar gak, teman-teman? Loh, iya, Ta. Iya. Halo, teman-teman. Assalamualaikum. Gak bilang-bilang kamu, Bil, kalau lagi syuting. Jadi malu aku. Papa. Bil, emang kamu mau menginformasikan apa sih ke teman-teman? Oh, ini Lila. Aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan ngabuburit cari yang seger-seger buat persiapan berbuka. Wow, beli, Bil. Iya, mumpung aku lagi banyak uang. Ikut ah. Apa enggak sebaiknya buat sendiri aja, Bil? Selain hemat, hasilnya jadi banyak. Juga kita bisa membantu ibu meringankan pekerjaannya. Itu pahala loh, Bil, dan barokah. Oh gitu. Iya ya, benar juga. Kebetulan nih, Bil, teman kita ada loh yang mau bagi-bagi resep minuman suker. Wah, menarik itu. Anaknya Ruwajin, suka bantu ibu di rumahnya. Sama seperti teman-teman kita yang di rumah yang lagi nonton. Betul. Betul gak, teman-teman? Siapa tuh, Lila? Udah deh, langsung aja kamu ikut aku. Go! Ikut kemana? Ikut ke rumah temennya mau buat esok. Oh iya, iya, langsung aja yuk. Yuk kita baca basmalah dulu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Kita di mana, Lila? Di rumah teman kita, Sabil. Masa kamu gak tahu? Ya, yang kita bahas tadi ya? Iya. Tapi di mana teman kita? Di rumahnya Mbak Aila. Aduh, kamu. Kita panggil aja ya. Mbak Ailanya mana? Iya, kita panggil aja. Mbak Aila. Kamu comehiri, comehiri Mbak Aila. Hai, ini dia. Hai, Sabi. Hai, Mbak Aila. Hai, Lila. Halo, Mbak Aila. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman di rumah. Halo. Sekarang kita berada di rumahnya Mbak Aila. Kita mau ngapain, Lila? Kita mau mokel. Hah, mokel? Tahan dulu. Katanya mau ngajak. Bikin apa, Mbak Aila? Eskopior. Bil, eskopior itu yang apa sih, Bil? Yang pior. Gitu loh. Nggak tahu itu rasa apa. Oh, kayaknya kelasa kelapa. Kok kamu tahu, Bil? Tahu. Langsung saja, yuk. Banyak apa saja, Mbak Aila? Ada bubur jadi rasa kelapa. Teman-teman bisa pilih rasa yang lainnya. Ada gula pasir, santan, garam, biji selasih, air putih, sirup, dan air kelapa. Ya, seger weh. Mbak Lila. Iya, Lila. Terus kita ngapain? Ayo langsung kita bikin aja ke dapur. Yippee, let's go. Let's go. Pertama-tama masukkan bubuk jari rasa kelapa, lalu 2 sendok gula pasir, 1 jumput garam, mili air putih, dan masukkan santan. Setelah itu, nyalakan kompor. Aduk hingga rata.
terus ya hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan adonan sedikit demi sedikit ke atas es batu yang ada airnya, sehingga bentuknya seperti daging kelapa. Waktunya plating. Pertama-tama, masukkan es batu ke dalam gelas. Lalu masukkan air kelapa yang sudah disediakan. Yang ketiga, masukkan adonan kelapa yang sudah dibuat. Agar menambah rasa manis, tambahkan sirup. Dan bila dirasa es batunya kurang, bisa ditambahkan lagi ya, teman-teman. Tambahkan biji selasih. Dan untuk mempercantik, tambahkan daun mint. Sudah selesai dan siap disajikan. Antar lama banget ya, Pudin. Aduh, bagus. Brio, aku nggak guna. Apalagi aku yang habis lihat bikin es kopior jadi tambah haus. Aduh. Brio, perutku terancam dan haus juga. Ya, sebentar lagi, tunggu ya. Mbak Ila yang mana? Nyiapin mungkin. Mbak Ila, Mama, aku haus. Azan, cepet dong. Di mana kamu? Alhamdulillah. Ayo kita. Tunggu dulu. Ayo kita doa dulu. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Pelan-pelan dulu. Selamat sampai jumpa. Ayo cepet.